streamingnya tinggiin, nggak bisa. Shalom saudara, selamat hari Natal, dan selamat berjumpa kembali di First Presbyterian Church of Redlands, Indonesian's Language Worship Service. Saudara, ibadah kebaktian Natal ini diselenggarakan dengan in-person dan demikian juga dengan streaming Facebook untuk saudara-saudara, teman-teman kita di Indonesia. Nah, saudara, mari kita ikuti dengan cermat, sesuai dengan liturgi yang sudah ada di tangan saudara, dan ini adalah semua akan dilaksanakan dengan smooth flow, okay? Jadi yang all itu saudara harus menjawabnya, dan begitu juga waktu menyanyi jemaat, semuanya harus ikut berdiri, okay? Dan judul daripada perayaan Natal kita diberi judul The Wonder of Christmas, Natal yang ajaib. Nah saudara, marilah persiapkan hati kita, kita akan segera mulai ibadah ini, dan kita akan mulai dengan menyalakan lilin Kristus.
Kita akan mulai dengan opening prayer. Allah Bapa Surgawi, Tuhan yang Maha Tinggi, pujian syukur kami hanya bagi Dikau atas pemberian Putra Tunggal, sumber terang dunia yang Dikau kirimkan sebagai anugerah keselamatan bagi kami. Bersama seluruh umat-Mu yang Dikau kasih, kami sungguh bersyukur atas Kristus Yesus yang oleh Natal-Nya kami dianugerahi hidup baru penuh pengharapan. Penuhilah hati dan pikiran kami, Tuhan, dengan Roh Kudus, agar hanya oleh cinta kasih-Mu kami dimampukan untuk hidup bersaksi bagi Tuhan. Dan hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari lihatlah di ufuk timur terbitlah terang yang bercahaya, menghalau gelapnya malam, seorang putra telah lahir. Ada suara berseru, luruskanlah jalan Tuhan, lihatlah anak domba Allah. Mari lihatlah, Immanuel telah datang, kemuliaannya bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara umat-Nya. Kerajaannya takkan berkesudahan, terang yang abadi, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Raja damai, gembala yang baik, kami datang menyembah Dia, Yesus Kristus Sang Mesias. Jemaat yang kekasih, kita masih tetap berdiri, kita masuk dalam pujian pembukaan yang kita nyanyikan di dalam Kidung Jemaat nomor 109, ayat 1 dan 2, Hai mari berhimpun. Hai mari berhimpun dan bersukaria, hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lahir Raja Bala Sorga, sembah dan puji dia, ya Tuhanmu. Terang yang ilahi, Allah yang sejati, turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam rupa insan, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, ya Tuhan. Silakan duduk kembali. Pada mulanya adalah Firman, yang adalah Allah, dan Firman itu telah menjadi manusia, diam di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, Kristus Yesus Sang Immanuel. Allah menyertai kita, Dia datang kepada miliknya, Sang Putra Tunggal yang menyelamatkan umat-Nya dari belenggu dosa. Di Bethlehem, tanah Yudea, padanya bangkitlah seorang pemimpin umat. Kemuliaan bagi Allah, damai sejahtera di bumi bagi kami umat-Nya. Tahta Daud miliknya, Dialah raja atas umat kepunyaannya sampai selama-lamanya, dan kerajaannya tidak akan berkesudahan. Yesus gembala yang baik, bersama malaikat di surga kami datang untuk bersyukur dan bersuka cita, bersujud sembah Kristus Yesus, air kehidupan, jalan kebenaran.
Kedatangannya membebaskan kami, memberi pengharapan hidup baru. Kristus Yesus penuh kemuliaan, terimalah syukur dan sembah bakti kami. Yesus terang dunia yang telah datang, menerangi setiap umatnya, segala sesuatu dijadikannya, tanpa dia tidak ada sesuatu pun yang jadi. Kristus Yesus pemberi kehidupan baru yang berpengharapan dan damai sejahtera bagi umatnya yang dikasihinya. Seperti para gembala, kami datang melihat apa yang terjadi di palungan. Kami memuji dan muliakan Allah sesuai nubuatan yang telah digenapinya. Kristus Yesus penuh kemuliaan, terimalah syukur dan sembah bakti kami. Kristus Yesus Immanuel, Allah menyertai kita. Dia datang kepada miliknya sang putra tunggal yang menyelamatkan umatnya dan dari dosa. Allah Bapa Surgawi, terimalah sembah bakti kami, umatnya yang terpanggil. Yesus, gembala yang baik, bersama malaikat di surga, kami datang untuk bersyukur dan bersuka cita menyembah dikau, air kehidupan, jalan kebenaran. Hosana di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera bagi umat yang berkenan kepadanya. Kami datang merayakan Natal bagi Kristus Yesus Sang Mesias, Raja yang maha mulia, kekal selama-lamanya. Amin. Jemaat, saya undang kita bangkit berdiri dan kita masuk dalam pujian persiapan yang kita nyanyikan bersama dalam Kidung Jemaat nomor 101 ayat 1 dan 3. Alam raya berkumandang. Alam raya berkumandang oleh pujian mulia. Dari gunung, dari padang, kidung malaikat bergema. Gloria in excelsis Deo. Silakan duduk. Marilah perhatikan liturgi saudara. Kita akan doa bersama-sama. Allah Bapa maha mulia, Khalik langit dan bumi, di dalam Kristus Yesus Sang Immanuel yang telah datang di tengah umatnya menjadi terang bercahaya, menghalau kegelapan. Kami mengaku sering lalai mengenalinya dan menerima berita sukacita Injil, hingga hidup kami terbelenggu, khawatir dan jatuh terpana. Ampuni dan bebaskan kami Tuhan, serta pulihkan kami kembali, agar hidup dalam terang kasih-Mu, sehingga kami mampu menempuh badai kehidupan dunia ini bersama dikau.
dalam persekutuan dengan Roh Kudus, sekiranya anugerah dan rahmat Kristus menjadi curahan kasih bagi kami. Urapilah kami Tuhan dengan rahmat surga yang memberi damai. Kami bersyukur atas Natal hadiah surgawi yang ajaib, penuh kemuliaan di dalam malam yang kudus ini. Dan di dalam nama Sang Mesias, Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, cinta kasih Kristus Yesus, damai sukacita Natal besertamu yang menjadikan engkau hidup beranugerah dan berpengharapan. Amin. Terpujilah Kristus Yesus, Tuhan serta sekalian alam. Amin. Tiba waktunya kita akan mendapat persembahan vokal yang akan dilanjutkan dengan special musik kuartet.
yang maha tinggi. Dan damai sejahtera di bumi, di antara manusia yang berkenan kepada-Nya. Pembacaan nativity pertama dan yang kedua, yang pertama terambil daripada Yesaya pasalnya yang ke-52 ayat ke-7 sampai ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Betapa indahnya kelihatan dari puncak bukit-bukit kedatangan pembawa berita yang mengabarkan berita damai dan memberikan kabar baik, yang mengabarkan berita selamat dan berkata kepada Sion, Allahmu itu Raja. Dengarlah suara orang-orang yang mengawal engkau. Mereka bersama-sama bersorak-sorai, sebab dengan mata kepala sendiri mereka melihat bagaimana Tuhan kembali ke Sion. Bergembiralah, bersorak-sorailah bersama-sama, hai Yerusalem, sebab Tuhan telah menghibur umat-Nya, telah menubur Yerusalem. Tuhan telah menunjukkan tangan yang kudus di depan mata semua bangsa, maka segala ujung bumi keselamatan yang dari Allah kita. Yang kedua terdapat dari Mika 5 ayat 1 sampai ayatnya yang ketiga. Tetapi engkau hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purwakala, sejak dahulu kala. Sebab itu ia akan membiarkan mereka sampai waktu perempuan yang akan melahirkan telah melahirkan, lalu selebihnya dari saudara-saudaranya akan kembali kepada orang Israel. Maka ia akan bertindak dan akan mengembalakan mereka dalam kekuatan Tuhan, dalam kemegahan nama Tuhan Allahnya mereka akan tinggal tetap. Sebab sekarang ia menjadi besar sampai ke ujung bumi, dan ia menjadi damai sejahtera. Inilah firman Tuhan. Pembacaan Nativity yang kedua yang diambil dari Mazmur 98 ayat 4 sampai 9 dan Titus 2 11 ayat 11 sampai dengan yang ke-15. Mazmur 98 ayat 4 sampai dengan yang ke-9. Saat penyelamatan sudah dekat, bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Bergembiralah, bersorak-sorailah dan bermazmurlah. Bermazmurlah bagi Tuhan dengan kecapi dan lagu yang nyaring. Dengan napiri dan sangkakala yang nyaring, bersorak-soraklah di hadapan Raja, yakni Tuhan. Biarlah gemuruh laut serta isinya, dunia serta yang diam di dalamnya. Biarlah sungai-sungai bertepuk tangan,
dan gunung-gunung bersorak-sorai bersama-sama di hadapan Tuhan, sebab Ia datang untuk menghakimi bumi. Ia akan menghakimi dunia dengan keadilan dan bangsa-bangsa dengan kebenaran. Titus 2 ayat 11 sampai yang ke-15. Kasih karunia Allah menyelamatkan semua manusia. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kepasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini, dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan penyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Beritakanlah semuanya itu, nasihatilah dan yakinlah orang dengan kewibaanmu. Janganlah ada orang yang menganggap engkau rendah. Inilah firman Tuhan. Terpujilah Tuhan. Pembacaan nativiti ketiga diambil dari Yohanes 1 ayat 1 sampai dengan 5. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Yohanes 1 ayat 14 sampai 18. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Sebab hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang oleh Yesus Kristus. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, Dialah yang menyatakannya. Inilah firman Allah. Jemaat Tuhan, saya jemput kita berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan pujian syukur dari NKB 66, bait 1 dan 3, di dalam palungan. Terbaringlah Yesus berbalut.
Jemaat dipersilakan duduk. Pembacaan nativiti keempat terambil dari Matius 2 ayat 1-6, demikian bunyinya. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, Raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Ketika Raja Herodes mendengarkan hal itu, terkejutlah ia beserta seluruh Yerusalem. Maka dikumpulkanlah semua imam kepala dan ahli Taurat bangsa Yahudi, lalu dimintainya keterangan dari mereka, di mana Mesias akan dilahirkan. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem, di tanah Yudea, karena demikianlah tertulis di dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yudea, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamulah akan bangkit seseorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku. Inilah firman Allah. Matius 2 ayat 7-12. Lalu dengan diam-diam Herodes memanggil orang-orang Majus itu dan dengan teliti bertanya kepada mereka, bila mana bintang itu nampak. Kemudian ia menyuruh mereka ke Bethlehem, katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepada aku, supaya aku pun datang menyembah dia. Setelah mendengar kata-kata raja itu, berangkatlah mereka dan lihatlah bintang yang mereka lihat di timur itu mendahului mereka hingga tiba dan berhenti di atas tempat di mana anak itu berada. Ketika mereka melihat bintang itu, sangat bersukacitalah mereka. Maka masuklah mereka ke dalam rumah itu dan melihat anak itu bersama Maria ibunya, lalu sujud menyembah. Mereka pun membuka tempat harta bendanya dan mempersembahkan persembahan kepadanya, yaitu emas, kemenyan, dan mur. Dan karena diperingatkan dalam mimpi supaya jangan kembali kepada Herodes, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain. Inilah firman Allah. Pembacaan tema dari Lukas 2 ayat 8 sampai dengan 14. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Inilah firman Tuhan. Lukas 2 ayat 15-20. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke sorga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana, seperti
seperti yang diberitahukan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Dan ketika mereka melihatnya, mereka memberitahukan apa yang dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengarnya heran tentang apa yang dikatakan gembala-gembala itu kepada mereka. Tetapi Maria menyimpan segala perkara itu di dalam hatinya dan merenungkannya. Maka kembalilah gembala-gembala itu sambil memuji dan memuliakan Allah, karena segala sesuatu yang mereka dengar dan mereka lihat, semuanya sesuai dengan apa yang telah dikatakan kepada mereka. Inilah firman Allah. Saudara, mari kita berdoa, mohon tuntunan Roh Kudus agar kita dapat dimengertikan firman Allah yang mulia ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di malam sejuk Natal ini jamahlah kami Tuhan, agar terang kemuliaan Kristus menjadi anugerah bagi kami, serta memberi hidup kekal penuh anugerah. Bukakanlah hati kami menerima untaian kasih Natal, hingga kami dapat aplikasikan di dalam hidup sehari-harian, oleh sebab damai sejahtera yang dikau berikan kepada kami. Terpujilah dikau Tuhan, sekarang dan selama-lamanya, dan di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, dari sejak kejatuhan manusia pertama, misi Allah di dalam penyelamatan umatnya sudah dinyatakan dengan sangat-sangat jelas di awal-awal sekali. Nubuatan nabi-nabi dinyatakan berulang-ulang bahwa sang Mesias akan datang dari seorang gadis. Seperti saudara tadi sudah pembacaan ayat-ayat nativiti. Saudara, dari sejak nubuatan terus sampai datangnya, hadirnya Allah yang berinkarnasi menjadi Kristus Yesus yang tinggal bersama umatnya. Apabila engkau ingin membacanya ulang, silakan saudara, kisah yang begitu spektakuler dan nyata di dalam kehidupan umat beriman. Nanti malam saudara baca sendiri dan bawalah pulang liturgi ini. Saudara, di dalam Yesaya 9 dengan gamblang dituliskan berita adanya lahirnya sang Raja Damai, namun toh umatnya kurang perhatian. Kenapa saudara? Karena sang Mesias itu datang beyond the expectations umat, di luar nalar manusia. Yang mengira dialah itu pembebas yang terjajah datang dengan cara komando militer. Lahir di istana yang megah dan dijaga dengan kawalan panglima-panglima perang yang gagah berani. Tapi memang nyatanya sang Mesias datang dengan spektakuler. Sehingga langit terbuka. Malaikat membawa berita dengan kawalan sejumlah tentara surga yang memuji Allah dengan kidung beserta kemuliaan bagi Allah dan yang benar-benar ajaib. Bagaimana pula orang Majus dari timur yang bermail-mail jauhnya datang menyembah dan dengan membawa hadiah mazmur dan kemenyan yang sangat mahal harganya. Semua itu melengkapi
betapa ajaibnya Natal, Kristus Yesus Sang Juru Selamat, Tuhan lahir di kota Daud. Ayat 11. Yesus telah datang dengan cara interupsi sejarah kehidupan manusia dengan tidak terduga-duga. Unexpected interruptions. Umat yang suka berilusi bagaimanakah Natal itu, baik di zaman itu maupun sampai hari ini, banyak umat berilusi, bahkan didiskusikan dengan cara-cara pikiran umat yang senantiasa salah kaprah. Padahal Alkitab yang ada pada saudara sudah menjabarkan dengan begitu jelas, gamblang, realita dan nyata. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah dewasa pun Yesus menjalankan misi Allah, mengajarkan umat dan mempersiapkannya untuk mengimani dan memahami misi Allah dari sisi Allah. Inilah yang suka tidak dimengerti sampai hari ini. Umat mencoba memahami misi Allah dari sisi pikirannya dewek, saudara. Itu keliru benar-benar. Engkau mempelajari kisah jalur keselamatan pribadimu itu harus dari sisi Allah. Walaupun fakta realitanya menyaksikan bahwa orang sakit disembuhkan, yang tuli mendengar, yang mati dibangkitkan, yang miskin diberitakan kabar baik, namun toh tetap saja mereka ada dilema di dalam hatinya, seperti dinyatakan oleh Matius 11 ayat 3 dan 4. Engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menunggu yang lain? Saudara-saudara, hari ini kita merayakan Natal diwarnai oleh banyaknya rasa yang tidak nyaman. Situasi politik di dunia ini, ancaman teror, huru-hara, bencana alam, kebakaran di sana-sini, di sekitar kita. Badai di belahan bumi yang lain, datangnya bertubi-tubi. Pertanyaannya, apabila demikian, benarkah masih ada damai sejahtera turun ke bumi bagi umat yang dikasihinya? Saudara, jawabannya adalah berpulang kepada engkau masing-masing. Sampai sejauh mana engkau mampu mengimani pertalian hidupmu dengan Kristus Yesus sendiri, sehingga resonansi Natal di dalam nubuatan Injil yang sudah jelas itu dapat kau nikmati sebagai sukacita pribadi yang berkemenangan. Saudara yang dikasihi Tuhan, tahukah engkau bahwa berita Natal pertama yang langsung diwartakan dari sumbernya disertai pandangan kemuliaan Allah dan kidung pujian jemaat yang begitu, kidung pujian yang begitu indah serta mentakjubkan, tidak hanya bagi gembala-gembala tapi juga bagi malaikat-malaikat itu sendiri. 1 Timotius pasal 4 ayat 16. Besar dan agunglah rahasia ibadah kita. Allah telah bermanifestasi dalam rupa manusia yang dibenarkan oleh Roh. Lukas 2 ayat 14, kemuliaannya berkosa kata gloria dan di dalam bahasa aslinya adalah doxa. Kemudian menjadi kata doxologi yang berarti pujian. Yang di dalam bahasa Ibrani dikatakan sebagai shekinah, berimplikasi kepada terang yang bercahaya. Maka Yesus yang mulia itu adalah cahaya terang Allah, the glorious presence of God, yang di dalam perjanjian lama hadirnya diri dia sebagai pilar api yang menerangi umatnya di padang belantara. Yesus adalah realita, realita dan kebenaran Allah. Kolose pasal 1 ayat 19, seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam dia. Di dalam ministrinya, Yesus memanggil penjala ikan, pemungut cukai ke dalam misinya. Yesus berbicara
kepada wanita di tepi sumur, menghadapi elite-elite ulama, rabi-rabi guru-guru Injil yang menangkap wanita penzina. Tapi seketika hidup orang-orang ini dengan tak terduga atau dapat juga diduga diinterupsi serta mendapatkan kesempatan untuk menerima anugerah dan the second chance untuk dipulihkan hidup mereka menjadi bermartabat dan berpengharapan baru. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus terus-menerus menginterupsi baik kaidah-kaidah agama yang sudah begitu lama diterapkan, dipraktekkan oleh ulama-ulama Farisi. Mereka pun digiring ke dalam kerajaan surga yang telah datang di dalam diri Kristus Yesus sendiri. Sampai hari ini, Yesus tetap di dalam bisnisnya menginterupsi umatnya, bahkan kau-kau masing-masing dan aku. Atau Yesus keep breaking into your life today. Sehingga banyak di antara saudara-saudara yang dipanggil layaknya gembala-gembala di padang. Aku membawa berita kesukaan besar bagimu untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, Kristus Yesus, yaitu Tuhan Sang Mesias. Saudara, ingatlah bagaimana keadaan yang kau dipanggil atau dalam situasi apapun, Kristus bisa saja memanggil engkau dengan suara yang lantang di tengah-tengah temanmu yang terdiam dan takut atas kebenaran Tuhan. Atau bagi mereka yang hidup di dalam status quo, kebimbangan batinnya yang tidak lagi mampu merasakan interupsi Tuhan bagi pertumbuhan iman dan misi Allah. Siapkah dan bersediakah engkau menerima keajaiban Natal yang tentunya membuat engkau terkesiap seperti halnya Maria di dalam kesendiriannya diinterupsi oleh malaikat Gabriel, Lukas pasal 1 ayat 31. Dan yang beroleh salam bahwa karunia bahwa dia akan mengandung seorang putra Allah yang maha tinggi. Responsnya seketika, bagaimanakah hal itu dapat terjadi? Namun seketika Maria pun mengaklamasikan dirinya, kesediaannya dengan jawaban yang pasti, pernyataan imannya ayat 38. Aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah menurut perkataan. Maka seyogianya saudara, interupsi Yesus bagimu yang akan membawa engkau kepada suatu bidang atau persoalan yang unik sama sekali, bahkan yang tidak pernah engkau mimpikan itu terjadi, namun yang membawa umat panggilannya kepada suatu nuansa yang sama sekali baru, serta pertumbuhan iman yang dilakukan sebagai Yusuf, Yusuf, Yusuf yang sesudah bangun dari tidurnya berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Matius pasal 1 ayat 24. Oleh karena itu saudara, renungkanlah tiap hari dan saat dan bersiap-siaplah. Kapankah engkau menerima interupsi panggilan Kristus Yesus secara pribadi, yaitu keajaiban Natal sebagai panggilan damai sejahtera bagimu pribadi yang dunia tidak dapat memberikannya. Renungkanlah. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Tuhan pencipta kehidupan, kami sungguh bersyukur di kau telah datang di dalam Kristus Yesus yang selalu menginterupsi hidup kami menjadi berharga, bermartabat, dan hidup di dalam pengharapan. Tuntunlah kami Tuhan dengan kuat kuasa Roh Kudus untuk selalu berada dalam jalan terang Tuhan yang pandai mengaplikasikan firman menjadi terpancar bagi kemuliaan-Mu saja dalam dunia yang makin suram ini.
Segala kemuliaan hanya bagi Engkau saja Tuhan, Allah Bapa surgawi, sekarang dan selama-lamanya, dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, kita akan menerima persembahan solo, O Holy Night. The stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and error. Let ever, ever, ever.
Jemaat Tuhan, saatnya kita akan menyalakan lilin. Lilin yang ada di tangan kita masing-masing. Harap Bapak Ibu tekan tombol di bawah lilin tersebut. Kalau sudah nyala, saya jemput hadirin sekalian untuk berdiri dan kita menyanyikan pujian syukur dari Kidung Jemaat 92 bait 1, 2 dan 3 Malam Kudus. Jemaat dipersilakan duduk. Saudara jemaat yang dikasihi Kristus, di hari yang
dengan duka atau paksa. Sambil jemaat memberikan persembahan, Saudari Golda akan jemaat kami undang untuk berdiri. Jemaat tetap berdiri, kita nyanyikan pujian pengutusan dari Kidung Jemaat 100, muliakanlah.
Kita menerima pengutusan dan berkat. Ibadah ini baru saja selesai, tetapi menjadi tugas saudara baru saja akan dimulai. Begitu saudara meninggalkan pintu depan, saksikanlah Kristus Yesus telah lahir secara khusus bagimu pribadi. Dia adalah juru selamat, penebus kehidupan umat, sehingga engkau menjadi hidup yang berpengharapan serta hidup yang penuh arti di dalam memuliakan Allah Bapa Surgawi. Saudara, marilah kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, di dalam Kristus Yesus, terangmu bersinar dalam remang-relung kehidupan kami yang memberi damai sukacita pribadi diri. Penuhilah kami Tuhan dengan misteri firmanmu yang telah menjadi daging serta bersama-sama kami, sehingga hati kami melimpah pujian dan sukacita bahwa dikaulah Kristus Yesus yang awal dan akhir, senantiasa ada, sekarang dan selama-lamanya. Tuntunlah kami dengan kuasa kasih Roh Kudus, agar kami dapat mendemonstrasikan iman bahwa Kristus Sang Mesias, Juru Selamat dunia, itu yang telah hadir dan bersama-sama kami. Segala pujian dan hormat kami hanya bagi dikau, Tuhan di tempat yang maha tinggi, penuh kemuliaan Allah Bapa yang maha kuasa sekarang dan sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan,
kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih karunia Kristus Yesus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Jemaat dipersilakan duduk. Sampai waktunya sekarang saudara, kita masuk acara kedua perayaan yang akan dipimpin oleh Bapak Ketua Panitia Natal, Bapak Jeffrey Suban. Shalom, Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus. Sebelum kita mendengar ada beberapa pujian dari gereja-gereja yang sudah menyediakan lagu dan yang menjadi undangan kami, yang pertama-tama saya mohon Bapak-Bapak pendeta-pendeta yang ada, karena kami lihat ada beberapa pendeta yang hadir, kami mohon berdiri untuk boleh diperkenalkan kepada jemaat. Jadi kami mohon untuk pelayan-pelayan pendeta-pendeta boleh berdiri. Tepuk tangan untuk pimpinan-pimpinan gereja kita. Selamat mengikuti ibadah ini. Terima kasih, silakan duduk. Dan selanjutnya kita akan mengikuti pujian kor dari yang pertama. Kami berikan kesempatan kepada HKBP California Batak Lutheran Church. Kami persilakan untuk membawakan pujian. Ya, ini HKBP California Batak Lutheran Church Claremont. Yang kedua, HKBP California Redlands. Yang pertama yang dari Ibu Veronica. Enggak ada. Claremont. Enggak ada. Oh, kalau mungkin belum bersedia. Kami panggil, berikan kesempatan untuk bahkan pujian HKBP California Redlands. Oh, Claremont. Oh, oke. Okay. Ya, oke. Okay. Jadi kami kembali lagi yang pertama, yang karena mereka udah.
Dan selanjutnya kami undang pujian dari HKBP California Redlands. Thank you.
Terima kasih pujian yang begitu indah yang sudah dibawakan oleh HKBP California Redlands. Dan sekarang kita masuk dalam sambutan. Yang pertama, kami sebagai panitia Natal pada malam ini, kami akan bawakan sambutan yang pertama. Dan sambutan yang kedua, kami minta jika ada perwakilan dari BKS setelah kami menyampaikan sambutan. Jadi kami tidak bisa menyebut siapa, jika ada yang bersedia mewakili BKS, kami berterima kasih. Bapak Ibu yang kekasih dalam Yesus Kristus, pada malam hari ini kita telah mengikuti perayaan Natal menyambut kelahiran Sang Juru Selamat. Kami dari gereja FPIM, First Presbyterian Indonesia Ministry, sangat bersuka cita atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, kita bersyukur malam ini kita dapat bersuka cita bersama-sama di tempat ini, semua hanya oleh kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Sebelum saya menyampaikan kata sambutan ini, pertama-tama saya akan menyampaikan terima kasih kepada yang pertama dari BKS, ketua atau yang perwakilan yang ada. Dan yang kedua, pendeta dan jemaat HKBP California Batak Lutheran Church Claremont. Dan yang kedua, pendeta dan jemaat HKBP California Redlands. Dan berikut keempat, semua jemaat dan undangan sekalian yang sudah memenuhi undangan kami bersama-sama dalam mengikuti ibadah Natal pada malam hari ini. Selanjutnya, sebagai ketua panitia dan semua panitia yang ada serta pendeta dan jemaat First Presbyterian Indonesia Ministry yang tergabung dalam First Presbyterian Church Redlands, sekali lagi kami menyampaikan terima kasih atas perhatian, waktu, tenaga yang sudah diluangkan boleh bersama-sama kita memuji dan memuliakan Tuhan Yesus Kristus yang telah lahir ke dunia yang kita rayakan pada saat ini. Kemudian ucapan terima kasih yang tak terhingga juga kepada rekan-rekan panitia yang sudah mempersiapkan acara ini bisa terlaksana dengan baik, yang sudah berusaha dengan jerih payah, dengan waktu, pikiran, terkadang ada hal-hal yang sering tidak ada kesepakatan, tetapi karena pertolongan Tuhan, karena kedamaian, karena sukacita, kami boleh lakukan semua itu dengan damai dan sukacita. Sehingga pada malam hari ini, saya berterima kasih juga kepada teman-teman panitia yang sudah bekerja sama. Jadi dalam apa yang kita lakukan, apa yang kita beri, apa yang kita tabur, itu tidak sia-sia. Tuhan pasti akan memperhitungkan semua. Karena Tuhan bilang, siapa yang taat dan setia, pasti akan kuberkati. Inilah pesan Tuhan di dalam malam Natal ini, kiranya kita boleh memaknai. Jadi jemaat sekalian yang sudah hadir dan panitia yang pada malam hari ini, kita sudah melaksanakan yang terbaik. Selanjutnya, apa yang kita sudah dengar dalam berita firman Tuhan malam ini dengan judul The Wonder of Christmas, Natal yang ajaib. Saya tidak akan menguraikan karena Bapak Pendeta tadi, Bapak Artanto, sudah memberitakan seindah mungkin, sebaik mungkin. Jadi tidak akan saya uraikan karena Bapak Ibu sekalian sudah mendengar apa yang dibentangkan dalam firman ini di dalam judul tadi, Natal yang ajaib. Marilah kita bersama-sama merenungkan tentang makna sejati Natal, yaitu kasih Allah yang begitu besar sehingga Dia menyapa dunia ini dengan kelahiran anaknya. Mari kita meresapi